Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman di politik. Namun, aku punya tujuan. Sepertinya teman-teman di PSI Kota Solo sangat bersemangat dengan adanya video yang diunggah di akun media sosial DPP PSI. Sampai-sampai mereka membuat sebuah penafsiran yang lebih jauh lagi tentang siapa sosok Mawar dalam video tersebut. Sementara itu kalau kita lihat juga ada penafsiran lain dari Mas Wali Kota Solo, Mas Gibran, yang justru menduga bahwa sosok Mawar adalah salah seorang penyanyi papan atas di tanah air. Nah, dari kami sendiri di DPP PSI, sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan resmi dan keterangan lebih lanjut tentang siapa sosok Mawar yang ada di dalam video tersebut. Tapi yang jelas, jika dugaan dari teman-teman PSI Solo menjadi kenyataan, kami akan sangat senang sekali untuk menyambutnya ke dalam keluarga besar PSI. Mohon doanya.